Mari kita imbas kembali. Sejak berdekad-dekad, Linkis Siang dan pemimpin EAP kerap mengutuk, menghantam, mengecam Mahathir sebagai diktator. Calling by name hantu, Mahathirial, yang menghancurkan sistem demokrasi dan kehakiman negara serta terlibat dalam pelbagai mega skandal. Mahathir kerap dijadikan sasaran politik DAP. Kalau dulunya Mahathir dikutuk habis-habisan oleh DAP, hari ini DAP bukan saja memeluk dan mendukung Tun Mahathir, tetapi DAP mau Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri. Inilah hipokrasi, hipokrasi DAP. Hipokrasi the highest level of DAP. Manalah ada maruah? Manalah ada prinsip? Manalah cat DAP? Cat pun sudah hilang. Kucing sudah lari. Kalau dahulunya DAP memeluk ahli awang, Presiden PAS, hari ini Linkis Siang pula memeluk Tun Dr. Mahathir. Inilah lakonan politik DAP semata-mata. Kononnya pelukan-pelukan ini adalah untuk menyelamatkan negara. Tetapi sebenarnya matlamat DAP maupun matlamat Mahathir hari ini adalah untuk merampas kuasa demi kepentingan diri.